Oke. Tarararang, ini adalah kalio ayam kuta. Halo teman-teman, datang lagi China Sandy di China. Teman-teman, hari ini lagi panas nih ya. Gurunya bilang ya, kalian pulang lah. Jangan sekolah dulu. Ya, kalian seharusnya swab dulu nih, baru balik boleh ke sekolahnya. Karena takutnya dia kena COVID gitu. Kalau dia mah, dia udah ke sekolah tadi pagi dia, mamanya anterin ya. Diusir sama guru. Tapi nih ya, dia bilang sama guru, kakak saya lagi panas di rumah nih ya, jadi nih ya, guru dengarnya, ya kamu pari lah, nggak usah di sekolah lah. Jadi nih ya, dia juga pari nih ya. Jadi nih ya, paksain nih ya, hari ini nih ya, saya keluar nih ya, cari nih ya, ini nih ya, swab sendiri gitu. Jadi nih ya, sama tes nih ya, hari ini mereka ada COVID nggak? Kalau mereka ada COVID ya mungkin ya agak lama dikit di rumah dia. Satu keluarga kami ya pasti kena juga. Enggak akan bisa lari teman-teman kalau udah kena satu di rumah ini. Di sini nih ya udah bebas semuanya. Jadi nih enggak ada orang kasih swab setiap harinya. Jadi seharusnya semua kerja sendiri. Kita mulai kerja yuk. Ini juga susah dicari loh teman-teman di sini. Habis. Ini untung suami aku punya teman dokter ya. Jadi di sana diminta 3 biji tadi pagi. Ayo, kamu yang kerja? Enggak mau, kamu aja. Aku enggak berani menusuk hidung anak aku. Ini gimana? Ya buka aja ya. Aku buka ya. Lah. Kamu tahu? Tahu? Ada ini jam berapa ya? Tuh lima itu loh bang. Ambil tisu ke kakak Hanci. Itu masukin ke dalam ya. Terus dipatahin. Kamu bisa ya. Saya kemana mal ya? Gini. Saya keluar ya. Itu tuh kayak gini teman-teman. Abis itu ini kayak tes itu loh. Nah, semoga nggak kenapa-napa anak aku ya. 2 tetes cukup ya. Oke. Okay. Mama dia sudah. Kan ceng. Mana benar enggak sih? Aku tes juga teman-teman. Bukan ceng, mai semua sama. Iding bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Napa ya, Bu? 5 titik ya. 1 2 3 4. Apa aja sama? 1 2 3 4. Alah. Bukan aku satu lagi. Ini. Ini maksudnya ini nana. Me. Itu. Masukin ke dalam, terus kita patahin ini ya teman-teman. Habis itu ditutup. Buka sebentar ya. Tunggu sebentar. Buka itunya lah kang. Ini Aileen ya, ini Hanci. Kita liatin sama teman-teman ya, ini punya Hanci. Gemetaran tangan aku. Obat turun panas sama obat tes swab ini teman-teman di sini nggak bakal dapat lagi. Walaupun teman-teman misal punya duit banyak gitu bisa apa aja bisa dibeli. Nggak ada teman-teman. Lihat, ini ambil dari teman suami aku tadi obat-obat ini. Semuanya dikumpulin buat persiapan teman-teman. Karena sekarang ini di sini lebih banyak orang kena flu tahu nggak? Banyak. Di sekolah Hanci kemarin, tapi bukan kelas Hanci ya, itu satu kelas panas semuanya teman-teman anak-anak itu. Tuh bahaya tau nggak?
dijagain sama pemerintah, banyak yang cerewet. Enggak dijagain, cemas semua. Oh, teman-teman. Kayaknya kita ya okay ya. Oke, okay, kita ya. Oke, okay, ya. Jadi kita enggak ada kena COVID. Jadinya kita selamat. Ya. Yeay. Tos. Yeay. Malam masak mau makan apa? Wahyo sih sama. Mau makan apa nak, Mama? 鸡腿。鸡腿? 你胡扯天天是鸡腿呢。 Udah teman-teman, hari ini aku mau masak teman-teman. Alhamdulillah ya, tadi aku tes anak aku, panasnya dia nggak kena corona. Jadinya aku bersyukur. Lalu aku telepon mama tadi bilang, anakku nggak kena mama. Kataku, alhamdulillah, kataku, dia baik-baik aja. Jadi aku tanya sama mama kan, mama kamu masak apa? Kataku. Dia bilang masak kalio ayam teman-teman. Jadinya aku karena punya ayam di rumah satu, ya udah aku juga mau ikutin mama aku masak kalio ayam. Ikutin aku masak ya teman-teman. Dan ini barang-barangnya, tararang. Lumayan teman-teman. Yuk sekarang kita mulai ngupas bawang ya. Kita cuci. Nah, bumbunya udah aku potong-potong dan udah aku cuci juga teman-teman. Ini bumbunya ada kemiri, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan cabai ya. Sekali masuk semuanya. Dan kita kasih ketumbar dan terasi ya. Masuk. Ada bumbu kambing 1 sendok teman-teman. Merica juga aku masukin sekalian mericanya ya. Aku adanya merica putih. 1 sendok makan lah ya. Lalu kita kasih air ya. Aku sengaja nggak kasih kunyit teman-teman. Kalau dikasih kunyit bikin kalio atau bikin rendang teman-teman, itu membuat dagingnya keras ya. Jadinya kalau boleh jangan dikasih kunyit, kasih daun kunyit aja. Bismillah. Oke, selesai. Kita sisihkan dulu ya. Aku mau motong ayam teman-teman. Ini dibuang teman-teman. Karena dingin di sini teman-teman, keras kakinya, kering dia. Ini bikin kalio ayam teman-teman karena rindu sama mama itu. Kita menumis bumbunya dulu ya teman-teman. Pakai
apinya kegedean. Ini ada airnya, kita ngeringin airnya dulu teman-teman. Kita kasih minyak ya. Tadi nggak sengaja aku nggak kasih teman-teman, karena air banyak. Ini baru tumis namanya. Lalu kita masukin serai, daun kunyit, daun jeruk, dan salam, kayu manis satu ya. Lalu kita kasih santan ya. Ini santan ini terbuat 2 biji kelapa teman-teman. Sebelum kuahnya mengental teman-teman, aku mau menggoreng ayamnya sekilas biar apa? Karena kalau ayamnya digoreng nanti dagingnya di kalio itu bisa keras teman-teman, jadi nggak buyar dia gitu. Seram banget. Kalau menggoreng ayam tuh seram. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita tutup. Kita tutup teman-teman. Gak matang ya. Sekarang kita kasih garam, penyedap, dan gula ya teman-teman. Dan aku kasih onsen kelapa. Ini semuanya masuk aja, tinggal dikit. Kalio aku udah mau matang teman-teman, jadi aku menumis sayur sedikit ya. Garam. Penyedap. Nah, ini sayur buat nemenin kalio, makan kalio ya teman-teman. Nah, ini kalio ayamku teman-teman. Ayo kita makan yuk. Kayak gitulah di keluargaku teman-teman. Makan aja harus dipanggil gitu. Sebelum dia turun teman-teman, aku siapin dulu buat anakku. Paha ayam. Ya. Sarapan aja. Ayo cepetan. Waduh.
Hari apa ya? Hari ini. Kalio. Kalio. Kalio ayam. Kalio ayam. Wah. Yeah. Hanci mana? Hanci panggil. Hanci. Satu seorang ya. Cie. Cie. Sa. Ayo sumalah, ayo makan. Ya, hari ini pakai tangga atau pakai sumpi ya? Pakai apa bagusnya ya? Panas enggak? Panas dong. Panas ya. Ayo teman-teman, kita makan yuk. Aku udah siapin semuanya buat mereka makan. Hari ini aku masak apa lah kan? Kalio ayam. Kalio ayam. Kalio ayam. Kalio ayam. Ya udah, yuk teman-teman makan yuk. Lokom makan, icipin. Hari ini ya coba istri saya makan namanya. Iya lupa lagi. Kalio, kalio ayam. Kalio ayam. Kalio ayam. Kalio ayam ya, sama rendang hampir sama ya. Hampir. Kalau rendang kan kering, kalau kalio ayam tuh agak basah sedikit. Boy, boy banget. Oh iya. Ini kesukaan kami berdua teman-teman. Ini ya, sama rendang ya, hampir sama. Kita makan kalio ya, ayam ya. Ini mana? Dibuka, habis masuk ke dalam ya. Bumbunya enggak ada? Nah, bumbu di sini dong. Kasih bumbu sedikit. Kasih roti di atasnya ya. Jadi hamburger. Kayak ayam sebi ya? Iya. Udah. Kayak rendang ya. Mau kerupuk enggak? Mau dong. Rame hari ini. Sapari suka kita enggak? Kulinnya. Kulinnya aku ya. Wow, cari istri yang kayak gini ya, setiap hari sama saya enak. Jadi makan setiap hari di rumah ya, nggak pernah di luar. Jarang kami makan di luar teman-teman. Nggak boleh keluar ya. Ayo teman-teman, kita makan yuk. Aku mau ngasih teman-teman nih, ini juga paha ayam nih teman-teman. Lihat dagingnya udah empuk. Wow. Yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bantu ya. Wangi banget. Ini gara-gara mama aku tadi nih teman-teman, dia mau bikin kalio ayam di kampung. Udah, di sana aku juga bikin. Mama bikin, bikin pasti juga enak pada kamu. Boleh jadi coba. Enggak percaya, jadi saya tanya mamanya. Karena dia guru aku. Nggak bakal bisa ngalahin ini lagi. Ada kerupuk, ada sayur, ada kalio ayam makannya. Mantap. Ayo teman-teman makan yuk. Nanti yuk jam yuk mama. Mama panggil ini sih Dina. Bau apa? Ini coba kayak saya dia. Mama bantu. Cukup ya? Oke. Ya, kan. Mirip ya. Mama, aku mau dia jiao, aku lai yi kuai rou. Hoda. Ah. Kayak hanci ya. Oh, xixie mama. Oh, yong ge qi. Parce ma? Coba. Mama cho fa han hao chi, shi ren? Ni gua ma mama. Ale mama cho fa hao chi ma? Hao chi. Ale hari ini enggak enak badan, teman-teman. Hari ini aku suruh tidur seharian, tau gak? Gak usah ngapain-ngapain dia. Karena dia harus sehat, besok mau sekolah.
哎，teman-teman， 哇塞，今天 teman-teman makan 呢？扒东西，扒东西。Kalion, Kalio, mau ditukar nama masakan aku sama dia teman-teman. Ini padungji kan? Bukan, ini Kalio ayam ya lokal ya, bukan padungji. Wah, pedang. Wah, apa mah? Wah, wah, terlalu sedap. Ini dia siapa pe? Lepas itu kena sandai ya, lepas itu ni enak. Berasa bumbunya wow katanya. Juga lah, ini lah. Badong nyuruh yu pi. 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 Enak. Enak. Teman teman, makan yuk. Wah, sehat. Wah. Yes. Ini jang ini enak, saya mau makan jang.真好吃、啊，嗯，是的，哇，哎，擀米饭不就笑了？他不会看到你，怎么笑？吃饭吗？还要吃啊？要吃块肉啊？吃块肉还可以啊？不行啊？不行，可以了。Saya kemana-mana, kebanyakan setiap hari. Kebanyakan daging. Oh. Ini kebanyakan daging setiap hari. Chai, ini bang mama cek, ah. Habis sih. Chai, cua nong, cua nong. Oh, Chai, cua nong, cua nong. Chai, cua nong, cua nong. Mau, cua nong. 同意。现在吃肉，吃菜。啊，你给我肉啊！嗯。不给我肉，我咋吃开？嗯，等一下妈妈给你家里削。因为都干妈蛋可急了，因为都干妈蛋可对。哈哈哈。哇。都干妈杀。都干妈杀。都干妈杀。啊。嗯。Tukang habisin. Mami coba. Hah? Ha? Enggak apa? Ini mau nambah katanya. Tumpah ya kami ini. Ah, mau jauh. Enci bang. Wah. Jauh. Ada yang cantik ya? Malu lagi. Bisa lagi kami bertiga teman-teman. Tukang makan. Tukang masak satu, tukang makan dua. Adil enggak? Ini satu ekor ayam ya? Iya. Aduh. Panci aja berapa potong? Aileen. Saya kasih yang teman-teman tahu ya. Dulu ya. Awal ya, nanti ya ke keluarga kami ya. Sinja ya, ke sini ya. Semua malu-malu tahu enggak? Makannya malu. Ya, tidur malu. Ya. Semua malu-malu gitu nih. Sesudah 14 tahun ini ya, ada malu nggak? Itu suratnya. Ya namanya orang baru datang ya teman-teman ya. Datang ketemu sama mertua gitu, nggak mungkin akrab langsung ya. Pasti ada malu-malunya buat berapa tahun. Apalagi aku nggak tinggal sama mama dulu. Sekarang ya, tahun baru ya. Ya, ayam ya, caker. Saya, ya. Aku makan. Ya, semuanya dia gitu. Ya, pokoknya, ya sekarang aku tahu nih. Ah, ini udah punya dia, udah dipisahin gitu. Yang bagus bagus semua ya, semua dia nih. Menantu ya mama makannya. Hari ini imlek ya, tau kayak gimana ya? Rame nggak? Ada kita pasti rame loh. Apanya? Kalian berdua nggak pernah ngomong-ngomong sama mama. Yang teriak cuma aku di rumah. Semua lah. Saya nggak bantu nih istri ya. Tapi nih, masakan ya.
Nasan ya, manyos. Bagus gitu. Enggak usah dibantu. No. Nasi. Karena dalam kasih ya daging sapi ya. Keras sedikit ya. Wah, udah saya dendam. Oh. Oh. Manyos. Manyos. Saya juga. Selesai kalian ya. Kok udah 2 hari ini aku makan selalu terakhir ya? Ada apa ya? Kamu makan yang banyak-banyak. Masa sih? Ini jangan kata lembak. Dia paham sekarang, dia jadi tukang makannya. Enggak mau aku makan banyak-banyak. Aku mau diet. Suara. Kuing. Yaudah teman-teman. Nasi udah habis katanya. Jadinya cukup nyampe di sini ya video hari ini teman-teman. Semoga teman-teman suka ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Rasanya enak. Boleh dicobain ya di rumah. Kami udah kekenangan ya. Nggak bisa ngomong lagi ya.